Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan atau pelajaran ibadah muamalah atau fikih wa tarjih yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang haji tamattu. Ya. Secara garis besarnya bahwa haji tamattu itu adalah haji bersenang-senang. Ya. Ada banyak istilah yang harus kita ketahui ketika akan melaksanakan haji atau umroh. Namun pembahasan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang haji tamattu. Ya. Apa pekerjaan-pekerjaan atau apa yang harus dilakukan bagi yang mau berhaji atau berumroh ya. Yang pertama ada kita mengenal istilah ihram ya. Apa ihram itu? Nah, al ihram maknahu ad-dukhul fin nusuk. Ihram itu maknanya adalah ya. Dukhul itu masuk. Nusuk itu ibadah. Jadi ketika akan melaksanakan haji maka dia harus berihram yaitu berniat untuk beribadah. Wajibu an yakuna minal miqat. Wajibu an yakuna minal miqat. Wajib ihram itu ya di tempat yang dikhususkan. Tidak boleh di sembarang tempat. Jadi miqat itu adalah tempat. Ya. Jama dari miqat itu mawaqit, tempat ihram. Ya. Wa yahduru 'alal muhrim ba'dul mahdzurat. Makna hadzara yahdzaru itu artinya bisa disebut dengan intibah, perhatian, memperhatikan, menjauhi atau naha, nahyun ya. Seorang yang berihram dia harus meninggalkan ya apa yang bisa menyebabkan seseorang ya batal atau melanggar ketentuan-ketentuan ketika seseorang sudah berihram. Seperti apa larangan-larangan ketika orang sudah berihram itu? Kata ibu seperti memakai wangi-wangian. Wal akhdu minasy'ari. Akhoda ya'khudu itu mengambil. Akhoda ya'khudu mengambil itu artinya memotong. Memotong apa? Minasy'ari sebagian daripada apa? Daripada rambutnya. Jadi mencukur rambut. Walabsul muhyid. Apa labsul muhyid? Labsul muhyid itu artinya ya kain yang sudah dijahit jadi muhyid ya. Tidak boleh menggunakan kain yang dijahit. Wa taqlimul azofir dan memotong kuku. Taqlim ya azofir, zofrun artinya kuku. Azofir jama dari
Zafrun. Wa taghtiyatur ra'si. Apa taghtiyatur ra's itu? Taghtiyatur ra's itu artinya menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala secara langsung menggunakan kopiah, menggunakan yang menyentuh kepala, ya seperti kopiah. Jadi ini adalah salah satu pembatalan-pembatalan, ya, atau sesuatu yang harus dihindari sehingga seseorang betul-betul ihramnya ya sesuai dengan petunjuk ya Al-Qur'an, petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasaidu, soidu itu apa? Wasaid, soidi itu me, ya bisa namanya soid itu bisa memancing. Kalau di laut memancing, kalau di darat memburu, ya. Jadi wasaidu itu memancing, kalau di laut, kalau di darat berarti memburu. Wal jima dan jima. Kemudian wa aqdu zawaj. Ya. Aqdu zawaj. Aqdu zawaj itu artinya ya akad nikah. Wa yahzuru 'alal mar'ati an-niqab. Ya, memperhatikan. Jadi perempuan pun dilarang untuk memakai niqab. Niqab itu adalah ya bahan atau kain yang menutupi wajahnya. Walabsul qofazaini. Labs itu artinya kain, qofazain, qofaz. Qofaz itu artinya bisa apa? Telapak tangan, ya bisa telapak tangan, qofazain. Ya, labsul qofazain tidak boleh menggunakan ya labsul qofazain. Ya. Atau mungkin bagi laki-laki kaos kaki, ya kaos kaki itu tidak boleh dipakai niqab, kufazain, apa namanya pembungkus tangan itu dilarang. Ini yang namanya ihram. Di ihram itu salah satu ya yang mengawali atau niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian istilah yang kedua adalah tawaf. Ya, apa tawaf itu? Tawaf itu yang disebut dengan tawaf atau mengelilingi, ya. Tawaf itu artinya mengelilingi. Ketika seorang akan atau melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu ada istilah tawaf. Tawaf itu adalah sab'atu aswatin mubtadi'uhu bil hijril aswad. Mubtada'uhu bil hijril aswad. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sab'atu aswat, 7 kali 7 balikan, yang diawali di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad itu batu hitam, ya batu hitam. Jadi di pojokan, ya di pojokan Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad. Ma'atakbilahu. Takbil itu bisa menyentuh, bisa mencium, ya, takbil, ya, bisa mendekap. Jadi tawaf itu 7 keliling, ya, yang diawali, ya, di Hajar Aswad, ma'a takbilahu. Kalau bisa, ya, bisa mencium Hajar Aswad, awistilamihi, awistilamahu, atau ya, atau memberikan kecupan salam dengan isyarah, dengan isyarat. Ya, isyarah itu bahasa Indonesianya adalah isyarat. Wa yashra'u istilam ar-rukun al-yamani. Ar-rukun al-yamani itu berarti sebelum Hajar Aswad ada namanya rukun yamani. Tapi di sini disebutkan wala yashra'u takbilahu. Tidak boleh, ya tidak disyariatkan untuk menciumnya di rukun yamani. Walal isyarati ilaihi.
walal isyarata ilaihi, dan tidak isyarat kepada rukun-rukun Yamani, tapi ucapkan di sini ya istislam atau mengucapkan bismillah Allahu akbar gitu ya. Kemudian wat tawaf ala taharah, dan tawaf itu harus suci. Tawaf itu harus suci. Ya, tawaf itu harus suci. Ya, harus berwudu. Wa yashra'u ma'ahu ar-ramal. Nah, biasanya dalam keadaan desakan di Hajar Aswad itu tidak bisa romal. Romal itu apa? Romal itu artinya berlari-lari kecil. Ya, romal itu berlari, ya, berlari-lari kecil. Fi salah satu aswatil ula, ya, di apa namanya? Fi salasa, di tiga aswat, di tiga putaran yang pertama, di tiga putaran yang pertama. Wa maknahu al isra fil masyi. Nah, makna romal itu disebutkan di sini al isra fil masyi, yaitu mempercepat berjalan, ya. Wal ittiba, ini ittiba itu ya jingkit-jingkit lah, ya, jingkit-jingkit. Wa maknahu kasful katif al aiman. Jadi kalau orang apa namanya lari itu biasa apa namanya dibuka ya atas celananya ke atas sedikit, supaya katifnya itu katifnya apa namanya wa ma'nahu kashful katif aiman. Kashful katif aiman ya bisa disebut dengan katif itu ya apa namanya bahu gitu, bahu kanan ya supaya terbuka gitu. Ya ma'nahu al-ittiba ya sambil al-mashi al-wal-ittiba kashful katif al-aiman. Wa yashra'u fihi du'a wa dzikir, dan disyariatkan untuk berdoa dan berzikir. Apa saja biasanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah istilah yang kedua ketika seorang akan melaksanakan haji dan umroh, ya penting ya. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Ini ya baru kedua. Ini masih banyak nih istilah-istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'yu. Disebutnya sa'i. As-sa'yu itu sab'atu aswad, ya, tujuh putaran mubtada'uhu bis-safa. Ya. Jadi sa'i itu artinya ya, mengelilingi Safa dan Marwah yang diawali di Bukit Safa. Sa'i itu adalah Bukit Safa dan Marwah. Kenapa disebut dengan sa'i? Ya berjalan. Kenapa disebut dengan aswat? Putaran, karena berputar dari Safa kemudian ke Marwah. Safa ke Marwah. Ya. Wa muntahaitu bil Marwah, dan berakhir di Marwah. Wala yashtaratu lahu wudu. Tidak disyaratkan berwudu kalau seandainya ya batal wudu, tidak usah wudu kembali. Wa milnal mustahab istiqbal qiblah indal irtiqa as-safa. Nah, kalau sudah sampai ke Bukit Safa, maka bisa irtiqa itu bisa naik ke Bukit Safa kemudian menghadap kiblat dan berdoa ya. Afan irtiqa as-safa wal marwah wa du'a ya. Irtiqa as-safa wal marwah wa du'a. Jadi kalau sudah wamin mustahab istiqbal kiblah indal irtiqa as-safa wal marwah wa du'a. Itu jadi menghadap ke kiblat kemudian setelah itu berdoa. Jadi ketika di Bukit Safa dan di Bukit Marwah menghadap ke Ka'bah ya di bawahnya kemudian berdoa. Wa yastahibbu lirrajul as-sa'i. Ya, yastahibbu lirajuli as-sa'i. Jadi disunahkan kepada laki-laki untuk berlari kencang. Namanya harwalah. Ya, sa'yi sa'yun syadidun itu disebutnya harwalah.
bainal alamain ah dorain. Jadi kalau di sana ada namanya alamat. Alamat apa? Alamat ciri itu warnanya warnanya hijau ya kalau di apa simulasinya. Jadi kalau misalnya ada alamat hijau, lampu hijau, maka di situ tempatnya harwalah atau sa'yun syadid disunahkan bagi laki-laki. Kama yandabudzak yani zikir wa doa, seperti disunahkan untuk berzikir dan berdoa fi kulli aswat di setiap ya di setiap apa namanya di setiap mengelilingi atau di setiap sa'i ya wa tilawah qaulul haq inna safa wal marwah min sya'airillah dan seterusnya inna safa wal marwah min sya'airillah, kemudian berdoa ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir ya, zikir dan doa, salah satunya adalah tilawah inna safa wal marwah min sya'airillah. Jadi teman-teman sekalian rahimakumullah, anak-anak sekalian rahimakumullah, jadi penting bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia harus paham betul ihram, tawaf, sa'i ya. Kemudian yang berikutnya ya, pembahasan pada kesempatan ini ya, al-halaq awit taksir. Al-halaq itu apa? Halaq itu bisa ya, maknanya adalah maknanya halqu sya'ri, memotong rambut, tamaman bil maus, tamaman bil bil maus, tamaman. Jadi halak itu artinya adalah ya bisa ya dibotaki lah, bisa dibotaki atau tidak dibotaki juga tidak masalah, yang adalah ada apa namanya, ada halak di situ. Wa taksir maknahu al akhdu minas sya'ri min kafatin nawahi ar-ra's. Jadi taksir itu ya memotong, memendekkan rambut ya, memendekkan rambut seluruhnya. Wabin nisbah lil mar'ah yakusu qadra an milatin. Jadi kalau misalkan ya perempuan ya disesuaikan saja, ya menyesuaikan min kulli khaslatin min khaslati sya'riha. Jadi sebagian-sebagian saja boleh untuk tidak dipotong seterusnya. Tapi anak sekalian rahimakumullah, itu mungkin yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan menjelaskan kesempatan-kesempatan berikutnya ya, ini video untuk bisa dipahami, diikuti, kemudian dihafalkan ya, dihafalkan apa itu ihram, apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu al-halaq wa taksir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.